pada general setting atau setting umum. Yang keempat adalah baterai. Di sini hanya menyatakan bahwa posisi baterai saat ini 60%, cycle-nya 5. Jadi kalau baterai baru itu 0 ya. Ini cycle sudah 5. Nah, ini setting untuk pada baterai ini kita bisa set RTH, return to home when battery only enough for RTH. Bisa kita set, kita harus set on baterainya Vimy itu, baterai canggih, pada saat baterainya itu dipakai kan berkurang, dia akan menghitung kira-kira baterai ini cukup untuk return to home enggak. Dia akan melakukan fail safe. Jadi kalau misalnya kita menggunakan drone Vimy, ada message atau informasi bahwa return to home baterainya tidak cukup, ya jangan dipaksakan, dia akan meminta pulang karena baterai itu cukup. Makanya kalau kita melakukan tes jarak terbang itu juga kita harus perhatikan juga ya, jangan dipaksakan. Misalnya kita pengen ngetes benar nggak drone ini sampai 7 kilo gitu ya, karena drone ini sudah dirancang meskipun flight distance-nya bisa diset secara unlimited, kita juga harus pertimbangkan ya. Karena kalau kita paksakan baterainya itu sih tidak cukup untuk pulang, bisa jatuh meskipun kita set failsafe-nya itu RTH, hover maupun landing. Kemudian landing when battery only enough for landing. Kalau sudah waktunya untuk landing ya landing. Tombol paling bawah adalah reset baterai parameter. Jadi kita bisa reset. Default-nya itu adalah RTH when battery only enough for RTH maupun landing when battery only enough for land. Itu defaultnya adalah on. Nih sini over discharge time tuh nggak ada ya, no over discharge, artinya baterai ini normal. Ini untuk baterai.